Okay guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lengserkan Jokodok? Takbir! Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir! Siap berjihad? Siap berjihad? Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Akhir-akhir ini ada orang-orang bodoh yang mencoba membawa agama, menabrakkan dengan bangsa dan negara. Terus semua apa yang ada di Indonesia dijelek-jelekkan. Tidak ada baiknya bangsa ini. Semuanya jelek, punya Pancasila jelek, punya merah putih jelek, punya tentara jelek, punya polisi jelek, punya kiai jelek. Yang baik siapa? Gundulmu itu. Kenapa kau bawa agama? Apa tidak belajar dari negara-negara yang lain? Cina satu bangsa dipikul beberapa negara, Arab satu bangsa dipikul beberapa negara, tapi ini beberapa bangsa dan suku dipikul oleh satu negara. Kami sangat kompleks di sini. Ini bangsa. Kalau kamu tidak mau belajar, menyingkirlah dari Indonesia. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya, saudara, sesat! Kurang ajar! Korinya dajjal! Istananya menjadi istana iblis! Kenapa saya katakan presidennya goblok, saudara? Kalau udah gak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama. Tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran, betul? Betul? Ini menteri agama, saudara. Kurang ajar, saudara. Ngaku dari partai Islam. Perilaku-perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya. Bukan ide presiden. Demo lindungi presiden, saudara. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu, Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci itu. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Kamu berjanji dulu sebelum jadi. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mesejahterakan rakyat. Saya janji memakmurkan, mesejahterakan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Kita, pribumi Indonesia, kita, pribumi Indonesia, menjadi budak di negeri kita sendiri. Menjadi budak di negeri kita. Kelaparan di negeri kita. Kesepian di negeri kita. Menderita di negeri kita sendiri. Kita sementara Jokowi, harusnya yang dikritisi itu adalah kebijakannya. Yang dikritisi itu adalah kinerjanya. Jangan mengkritisi ngenyek orangnya. Ojo ngenyek fisiknya. Gimana apa buatan? Kok bahasane ceramah kok ngoten? Itu jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan head loh. Niku nyuwun sewu berarti maine fisik. Ora kena. Bahasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan presiden banci. Habib Bahar berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Habib Bahar berkata dalam ceramahnya, isi ceramah yang dilaporkan, yang ketika saya mengatakan Jokowi memberikan janji palsu kepada rakyat, memakmurkan rakyat sebelum jadi berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tetapi setelah jadi yang makmur bukan rakyat, yang makmur yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang barat. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Maka sedikit saya jawab mungkin banyak pertanyaan, kenapa kok Habib Bahar ceramahnya seperti itu? Pertama,
presiden banci. Makanya kalau mau nonton isi ceramah itu jangan dipotong-potong. Kamu nonton dari awal bagaimana isi ceramah saya. Kenapa saya katakan dia banci? Pertama, kenapa ketika 4.11 aksi 4.11 jutaan umat Islam, ribuan ulama, ribuan habaib, ribuan kiai berkumpul depan istana negara untuk menemuinya, untuk meminta keadilan dan penegakan hukum kepada penista agama, justru para ulama, para habaib, para kiai, para santri, para ustaz diberondong dengan gas air mata dan presidennya kabur dan lari. Saya berkata seperti itu karena ketidakrelaan saya, saudara-saudara saya, sesama umat Islam itu dizalimi dan dikriminalisasi. Yang kedua, kenapa saya katakan dia pengkhianat bangsa? Karena saya tidak rela melihat masih banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan di saat para pemimpin hidup senang dan hidup kenyang. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kalian yang melaporkan saya, jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, kami Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Pendukung Jokowi bin Sahabi minta maaf, tidak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ngasih makan pejabat siapa? Yang gaji pejabat siapa? Yang bisa turunkan pejabat siapa? Yang bisa gulingkan pemerintahan siapa? Maka kalian para pejabat, kalian para pemerintah, kami rakyat masih percaya kepada kalian. Kami masih yakin kepada kalian. Jangan sampai hilang kepercayaan kami. Cukup sudah kalian tindas kami. Cukup sudah kalian tipu kami. Cukup kalian bikin kami sengsara dengan berbagai macam hal dan perkara-perkara. Cukup sudah. Jangan sampai kami mulai bertindak. Jangan sampai kami mulai berdiri. Jangan sampai kami mulai bangun. Kalau sudah hilang kepercayaan kami sebagai rakyat kepada kalian para pejabat, maka jangan salahkan kami kalau kami gulingkan kalian dari kursi-kursi pemerintahan. Saudara-saudara, minta maaf kamu sama habaib, minta maaf kamu sama Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Yang kamu sakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kualat kamu ya Jokowi, udah kurus kualat makin mati kamu. Takut kamu kualat sama cucunya Nabi, beliau gurianya Nabi. Nabi Muhammad itu tidak mati. Nabi Muhammad hidup dalam kuburnya. Nabi Muhammad menyaksikan dalam kuburnya. Nabi Muhammad melihat dalam kubur perkara-perkara, hal-hal yang kalian lakukan terhadap anak cucunya. Kesuliman kalian, penindasan kalian yang luar biasa kepada anak cucunya, Nabi Muhammad menyaksikan. Nabi Muhammad lihat, Nabi Muhammad tidak mati. Nabi hidup dalam kubur. Nabi menyaksikan kesuliman kalian kepada Habib Rizik. Kalian kelak akan menjawab apa di akhirat? Ketika Nabi nanya, hei kalian, kalian mengaku sebagai umatku, kalian mengaku sebagai umatku, kalian sholat, baca sholawat kepada aku, kepada keluargaku, kepada anak cucuku, kalian mengakui rukun iman, kalian mengakui rukun Islam, kalian mengakui Al-Quran sebagai kitab kalian, tapi di dunia, kalian zalimi anak cucuku, di dunia, kalian penjara anak cucuku, di dunia, kalian sakiti anak cucuku. Saudara-saudara, apa kata Rasulullah SAW? Perkara-perkara yang menyenangkan hati Sayyidatuna Fatimah, perkara-perkara itu juga akan menyenangkan aku. Sedangkan perkara-perkara yang menyakiti Sayyidatuna Fatimah, perkara-perkara itu juga akan menyakiti aku. Saudara-saudara, tidak ada satu perkara, tidak ada satu hal apapun yang lebih menyakitkan bagi Sayyidatuna Fatimah selain daripada melihat anak cucunya tersakiti. Saudara-saudara.